Laksanakan. Lapor. Nama ada Kanang Abi Mandi Putra dari Seri Kabupaten Semarang. Siap melaksanakan rapid. Laksanakan. Dari pelatihan teknik pertolongan di ketinggian ya bagi potensi SAR di Jawa Tengah ya. Untuk tujuan dari pelatihan ini satu, karena jelas di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 ada salah satu tugas dari Basarnas, yaitu melatih, mendidik dan mentransfer knowledge tentang ilmu SAR terhadap siapa? Terhadap potensi-potensi SAR yang ada di wilayah kerja, khususnya kantor SAR Semarang. Ini kita laksanakan selama 3 hari ya. Untuk kelas B itu dimulai dari hari kemarin, ini adalah hari kedua. Materi yang kita sampaikan pada hari ini itu tentang safety di ketinggian, yang kedua tentang simpul ya. Karena peserta harus tahu terlebih dahulu dasar dari teknik pertolongan di ketinggian ini, yaitu simpul. Itu sudah kita berikan. Dan tadi dilanjutkan dengan ascending dan descending, yaitu naik dengan menggunakan prosiking dan turun dengan menggunakan rappelling. Jadi output dan sasaran kami tentunya untuk melatih, mendidik potensi SAR supaya mereka itu terlatih, berkompeten di dalam pertolongan di ketinggian ini. Ya, harapannya ketika terjadi musibah atau terjadi kecelakaan yang ada di wilayah sekitar mereka, mereka bisa terlebih dahulu untuk aksi, menganalisa dan sambil menunggu tim Basarnas datang. Jadi sebagai tim pertama kali tiba di lapangan. Apa ya? Di sini saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih ya, yang sudah saya dapatkan, jadi bisa memperdalam lagi. Tadi mendapatkan keselamatan kerja di ketinggian, habis itu ada materi tali dan simpul, habis setelah itu ada rappelling dari tower Basarnas.
Enggak, kalau kesulitan sih enggak ada ya. Cuma apa ya, mungkin pada apa ya, kematangan emosinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.